kemudian dengan mudahnya tersimpan dan kapanpun bisa dibaca. Oleh karena itu, nantinya ke depannya apabila aplikasi GMax ini akan berjalan dengan baik, maka akan memotong atau membuat anggaran itu lebih efisien. Artinya biaya-biaya yang biasanya untuk distribusi ataupun pencetakan-pencetakan akan lebih banyak berkurang. Artinya juga kita tidak perlu lagi repot-repot mendapatkan majalah, tapi hanya dengan mengklik dalam satu HP kita akan mendapatkan seluruh informasi dalam aplikasi ini. Dan aplikasi ini juga berguna tidak hanya untuk masyarakat, tapi juga untuk admin yang di dalam yang mengunggah bahan-bahan tersebut. Dengan adanya aplikasi GMax yang terbaru, ya, saya sebagai admin merasa terbantu, karena aplikasi sebelumnya itu ya, itu saat saya mengupload banyak sekali pintu-pintu yang harus saya lewati. Contohnya, saya harus membuat konten terlebih dahulu, saya harus membuat narasinya terlebih dahulu, copy paste ke dalam sebuah konten dan page-nya, dan sekarang hanya tinggal upload file PDF langsung jadi dan masuk ke dalam aplikasi GMax. Awalnya memang saya melakukan rapat-rapat awal yang kemudian akhirnya membuat sistem dan aplikasi ini berjalan dengan baik. Kemudian kita uji coba dan pada akhirnya dengan semangat yang baik dari tim efektif, fitur-fitur terbaru seperti misalnya memberikan komentar dalam majalah atau fitur-fitur berita yang kita linkkan dalam website kementerian itu sudah berhasil diselesaikan. Dan juga bahan-bahan referensi yang dikeluarkan oleh kementerian akan menjangkau lebih banyak.
Bagaimana diketahui, generasi muda itu perlu dan haus akan informasi dari kemajuan-kemajuan pendidikan ini kita, riset teknologi dan inovasi. Nah, kita memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses. Dan mudah-mudahan testimoni saya ini bisa mendukung Pak Dodi Zulkifli yang saya tahu lagi bekerja keras di sana dan rajin, dan mudah-mudahan menjadi salah satu winner di Diklat B4. Okay. Saya rasa aplikasi Gmatch ini salah satu hal yang positif ya, salah satu inovasi di mana ini memudahkan kita untuk bisa mengakses dimanapun majalah, apalagi informasi-informasi yang terbaru terkait dengan Hemeris Teknik. Saya rasa ini hal yang bagus, good job. Sukses terus buat Gmatch. Sukses terus buat Gmatch. Sukses terus buat Gmatch. Sukses terus untuk Gmatch. Sukses terus untuk Gmatch. Keren. Inovasi terbaru dari Hemeris Teknik.